Halo YouTubers, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Gak enak kok kalau rasanya sakit itu. Makanya gengs, kita harus pintar-pintar jaga kesehatan biar virus dan kuman hus sana. Haduh, jadi ingat waktu gue mencret kalau diserang penyakit yang satu ini YouTubers. Jangan harap bisa duduk manis sambil ngopi di sofa empuk kafe Starbucks dah. Yang ada malah prat-prat pro terus kayak kenal pot sember. Bawaannya pengen ke kamar mandi mulu. Sakit kok mencret gengs, yang elet dikit lah, jantungan ke, stroke ke, kalau perlu nih ayan sekalian. Mas bro, kata orang mencret itu penyakit orang miskin. Oh, berarti lu dari sejak zaman SBY sampai Jokowi masih miskin juga. Terlalu. Sialan lo gengs, malah mainin penyakit PA lo. Tapi ngomong-ngomong soal kesehatan tubuh, nih ada tip kesehatan dari si cantik Natasha Wilona. Mau tahu gak YouTubers? Mau tahu aja atau mau tahu bingit? Nah kalau mau tahu nih gengs, yuk pantengin penjelasan dari kembaran gua. Buka lebar-lebar kupingnya ya. Bila perlu, tulis di buku diary, ya enggak? Jangan ditulis di buku bon dapur. Ntar yang keluar garam, cabe, dan yang lain-lain. Kalau sih yang pertama, pola makan. Biasanya kita makan buah tuh 2 kali sehari. Dan kalau bisa sayur, kalau bisa yang banyak. Sayur gitu. Terus yang kedua, olahraga. Biar kita sehat. Yang ketiga, kalau misalnya kita lagi nggak punya kesibukan, kayak pulang syuting gitu, kalau bisa kita usahain tidur di bawah jam 12 dan terus 8 jam supaya semua organ tubuh dan kulitnya juga beregenerasi. Gimana gengs penjelasan kembaran gua tadi si Wilona? Keren dong. Apa salahnya juga ya kan? Kita ikutin saran si doi. Murah meriah pula. Capek gengs kalau pas sakit mah. Rugi waktu, rugi duit juga. Malah kalau yang udah punya bokin rugi. Nggak bisa malam mingguan. Pergi tahu. Oke deh YouTubers. Semoga tips sehat dari Wilona tadi bermanfaat buat kita semua. Ayo berani hidup sehat. Buang jauh-jauh macam penyakit. Hus sana. Hempas gejauh. Hempas pergi jauh.